tanah air ini ada rukunnya. Bila kita hidup, kita akan ada pilihan. Satu hari nanti, zaman Walid akan ada situasi yang sukar. Sama ada kemanusiaan atau kedaulatan pada tanah air. Kerana tanah air ini akan ada orang yang khianat. Bangsa kita, bangsa Malaysia. Bangsa yang baik, bangsa yang menjaga dan menghormati bangsa lain. Bila Lid dah besar nanti, jagalah bangsa kita. Jangan sampai bangsa kita hilang negara. Sekali-sekali, mereka dah mula. Okey? Satu, dua, tiga. Alik bata. Alik tu apa, Alik? Walid. Ya, Walid. Ni aku nak duit kat hang datang ni. Hang bagilah berapa pun kat aku. Yalah, yalah, yalah. Ana, ni boleh ni. Terima kasih, Walid. Terima kasih. Boleh tu? Ya, boleh, boleh. Okey, 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 boleh. Ya, baik. Macam mana, bos? Bagus, kan? Ni bila boleh masak tongkang?
Lagi 2 minggu ni. 2 minggu? Kemarin hang kata esok boleh jalan. Tak boleh ni, tak boleh. Kita dengar cerita dah ni. Pak menakan ni hari-hari buat operasi ni. Bahaya. Confirm 2 minggu ni? Hah? Tak tahu. Hang jangan buat tak tahu. Ni, aku nak hang jaga ni depa elok-elok. Ni. Hang topaplah kat depa sikit. Tak cukup makan pagi. Janji kerja kita selesai. Depa tak mau lah makan nasi, depa mau makan puloi ni. Ni, hang topap. Jangan apa depa minta pagi. Wake up. Wake up. Kepala gajah pun nak pagi. Janji selesai. Ha, niat bini dan berdua punya. Nak beli susu. Masak je lah. Okey, aku jauh dulu. Comel-comel. Tapi tu, mak pak korang bagi kasih sayang. Jangan risau. Ni semua barang yang dah elok aja aku simpan kat hang. Barang ni bukan hak kita. Tu. Hak depa yang takut mati. Kami ini cuma menunaikan nafsu depa ni saja. Barang tak elok, kita buat half cut. Aku ganti balik. Ni bro, kalau nak berniaga barang kena elok, kau tidak kena kat kita balik. Kena kat siapa tadi? Kena kat kita. Kita ni. Lari habak mai bila nak barang. Kita bawa elok-elok mai. Ni bro, orang nak mati. Mana ada masa nak abak kat orang? Mati memang dia mai ikut dan dia dah. Dia pi tak ada hambat. Dia mai pun tak ada siapa jemput. Lah boleh mati dah. Ni. Bila hangpa nak barang, hangpa pergi tahu. Aku cari bagi gambar. Okay, hari ini kita belajar rukun negara. Ha. Nanti bila balik tulis, ikut ya. Nombor 1. Ha? K-I ke? K-I ke? P-I-R. Hei! Abang nak buat apa tu? Ni. Pasal apa nak kacau budak-budak ni? Eh, mana ada kacau? Awak? Ni. Yang duk mamak ni pasal apa? Ha? Dah ni hantar dah hantar tamara ni. Ha? Hei,
Ni tempat aku, ni rumah aku. Hampa tu mai sini nak buat apa? Kami bawa hang pergi kat polis baru hang tahu. Hang tu lah tak ada apa. Teh. Teh. Ni, hampa nak apa sebenarnya ni? Huh? Nak apa? Dia tanya pula. Dia tanya pula. Lah ni kami nak hang lah. Leh. Mari buat tolong. C A Y A A N. Skor hati hampa. Nak hormat orang lain, tak semestinya kena ikut peraturan. Faham ke tak? Hampa nak aku report polis? Ha? Lepas main lah. Okey. Bahawa sahabat itu merupakan jihad atau perjuangan untuk menghadapi hawa nafsu untuk kembali pulang kepada Tuhan. Hei! Apa ni? Kata dengan main sini kan? Pendatang-pendatang haram dan pelarian menjadikan negara ini sebagai destinasi mereka kerana dibantu oleh sindiket dari dalam negara yang didalangi oleh warga tempatan. Pihak berkuasa menerusi agensi-agensi seperti polis, tentera dan maritim giat menjalankan operasi membentang kedaulatan undang-undang. T-U H-A-N. Tulis apa tu? Faham ke? Dari mana ni? Main tepi sikit, main tepi sikit. Ni apa main tengah jalan ni? Ha? Ni, dan ni. Iman, jumpa kat sekolah nanti. Ha? Hari ni kita akan belajar mengaji. Ha? Nombor satu, kita kena kenal huruf dahulu. Nombor dua, bila dah kenal huruf, barulah kita boleh membaca. Nombor tiga, bila kita dah boleh membaca, barulah kita boleh menimba ilmu. Dan nombor empat, huruf itu adalah cahaya ilmu. Kalau nak baca, kena pandai pilih. Maaf, Pak
kecil. Saya tengok je, saya tak curi pun. Tengok beg tu. Mana dapat buku-buku ni? Saya ambil kat tempat sampah. Buat apa? Baca. Siapa ajar awak baca? Hari-hari saya duduk luar sekolah dengar mereka baca. Saya faham sikit-sikit. Orang macam saya tak boleh sekolah. Apa tu? Tu, apa tu? Nak pergi mana? Nak pergi mana? Boleh tanya ni. Nampak. Oh, Cik Ainun, janda muda, cukup lawan. Senang dia nikah dua, Din. Senang, mandari, senang. Macam mui hang, Din. Senang sedia. Tak tahu. Sedap. Sedap? Rasa macam ikan. Ini nama dia laksa. Kat kampung saya tak ada. Kampung kat mana? Orang seberang, orang luar. Cikgu, saya nak cakap sikit ni, cikgu. Cikgu tak payah duk bagi muka sangatlah dengan puak-puak ni. Kami kat sini nak cemuih dah duk tengok depa. Tapi bang, depa ni kan serumpun, sebangsa dengan kita. Depa ni pengotong. Pecah rumah. Beranak macam tikui. Kalau kita biar kat depa, tuntut nak jadi menteri pula nanti ni. Habislah masa depan anak cucu kita nanti ni. Nampak puas hati dah lah. Apa nak jadi kita ni pelak pergi semua hampa. Dia hingang apa. Biar pergi ke mereka lah. Mereka tu budak-budak. Manusia macam kita juga. Betul tak, Din? Betul, Amandan. Weh, orang tua, hang nak ingat apa? Rumah kata mai, kubuk kata pi. Eh, Din, salah tu, Din. Kubuk kata mai, rumah kata pi. Weh, aku silap, Amandan. Apa pergi? Ha, rumah kata mai. Rumah kata mai kan, Amandan? Kubuk kata pi. Tu, weh. Aku orang tua. Hang orang muda, tapi ingat hampa duit tak menyanyi rata jalan. Satu hari negara ni dapat kat orang habis. Hampa tak sedang pun. Hang tengok, Din, kita juga yang kena. Tu dia lah kata orang tua. Cemuih aku dah, Din. Pandai budak tu. Dia faham apa orang tua cakap. Wan Din, tolong bayar. Baik, baik. Walid, baik. Waalaikumsalam, Walid. Ha, ingat apa yang Walid pesan? Apa yang kita tulis ni kita kena fahamkan. Bila kita faham, baru sebati dengan diri kita. Faham tak? Faham. Ha. Bila dah sebati tu, baru kita boleh belajar. Ha? Kita boleh belajar nak menghormati pemimpin-pemimpin yang adil. Ha. Baru kita hormat kepada undang-undang negara kita. Dan macam Wali cakap tadi,
kita cinta kepada negara kita. Faham tak? Semua bangun. Kita ulang rukun negara kita. Angkat tangan kanan. Sama-sama ya. Nombor satu, apa dia? Kepercayaan kepada Tuhan. Nombor dua, kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Nombor tiga, keluhuran penembagaan. Nombor empat, kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang. Nombor lima, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Aisyah. Pakcik, jangan cari Aisyah lagi. Aisyah ni kan budak-budak kotor yang tak ada perasaan. Orang semalam tu orang yang baik, yang mulia. Aisyah pun tak tahu Aisyah dari mana. Cuba tengok bukit tu. Dia besar ke kecil? Kecil. Yang ni? Besar. Bukit ni ibarat perasaan kita. Bila kita jauh dari Tuhan, kita akan fikir pasal diri kita sendiri je. Tapi bila kita mendekati bukit tu, kita akan menikmati keindahan dia. Dalam kelamaan, kita akan lupa kata-kata dan kejian orang. Satu hari nanti Aisyah akan faham. Tengok apa tu? Tinggal kat mana? Dekat tepi sungai sana. Ayah kerja apa? Ayah dah mati kena tembak dengan Lanun. Ibu? Ibu kerja basuh pinggan dekat kedai makan. Ada adik-adik?
Aisyah. Letak balik. Buku tu tak sesuai untuk Aisyah. Nanti Walid belikan buku baru. Nak pergi beli ayam. Batu garis tengah. Ha. Tulis. Tulis ni huruf A. Ini A besar. Ni A kecil. Ni. Pusing bulat macam ni, patut tarik. Tahu tu. Nombor satu, kita kena kenal huruf. B, A. Nombor dua, bila dah kenal huruf, barulah kita boleh membaca. B, ni. C. C, A. Nombor tiga, bila kita dah boleh membaca, barulah kita boleh menimba ilmu. Alif. Tak senang. Ta. Ha? Sa. Ha, bagus. Ha. Dan nombor empat. Huruf tu cahaya ilmu. Tahu. Pandai ni dengar apa Walid mengajar lah kan? Ha? Okey, senang sikit. Mula-mula kita kena kenal huruf. Nombor dua, bila dah kenal huruf, barulah kita boleh membaca. Betul. Usum. Kenapa tu? Simple. Ni Walid nak ajar kelas membaca. Nak ikut tak? Tak nak. Tak nak? Main elok. Hmm. Jangan ambil lambat. Lampak tak? Eh, sambung apa? Nani. Nak yang mana ambil lah. Lepas ni kita pergi beli baju pula. Nak tak? Nak. Jom masuk. Suka tak baju ni? Suka. Hmm? Pakcik. Hmm. Pakcik ada anak? Anak Walid hilang. Hilang? Kena culik. Cik, tak ikut ligan kau? Walid tak ada kat situ masa tu. Isteri pak cik? Dah meninggal. Aisyah ingat. Nanti kalau jumpa orang tak kenal,
kalau dia ajak Aisyah ikut sekali, jangan ikut. Aisyah tak kenal pakcik. Dahlah. Jom, balik. Nanti ibu bising. Lepas tu nanti kita boleh pergi cari lagi. Dalam buku lain pula. Nah, ambil. Ini siapa? Ibu kan? Ibu. Inilah dia Walid ni. Cikgu sekolah tu. Aisyah selalu duk cerita. Ni cikgu. Dengar ni saya nak kata ni. Walaupun kami ni pendatang, penumpang kat sini. Tapi cikgu tak bolehlah suka-suka hati bawa anak perempuan saya pergi sana pergi sini lagu tu aja. Ni Aisyah ni masih ada maruah lagi. Ni mak dia ni duk hidup lagi ni. Lain kali nak pergi mana pun minta izin saya dulu nah. Jangan nak buat mudah. Hang Aisyah. Hang kena jaga meruh hang sikit nah. Hang lupa ke hang tu siapa? Ni, depa ni semua ni nak ambil kesempatan jadi ke hang, faham tak? Ni, hang adalah anak tak ada apa-apa. Ha? Masa depan kita ni tak ada kat sini yang faham tak? Ni, depa semua ni, ni kau masuk syurga. Pasti syurga kita dua ni. Kita ni ahli neraka. Aku kena sebab sikit dia yang tu. Jangan cakap macam tu, Puan. Ni hang tahu tak dengar tu? Tengok tu lah ni depa duk bawa orang ni. Depa colek bawa pi sana, hak sana mai sini. Orang makan orang lagi kaya dia. Kaya dia apa? Wang dia kan. Lah ni kerja susah. Barang mahal. Tim nadiat dah. Oi, hang sampai tu pun hang tahu aku sakit gigi malam ni macam nak mampus. Aduh, sakit sungguh. Manan, Manin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Walid. Allah. Macam mana, Walid? Ngejak okey ke? Biasalah, bang. Saya tolong apa yang mampu je. Tapi biasalah diorang ni. Susah nak belajar kat sekolah biasa pun tak boleh. Kan? Nak daftarkan diorang pun. Itulah, Walid. Depa ni apa pun tak ada. Kosong. Kad-kad apa pun tak ada. Walid. Itulah Walid, saya ni bolehlah tolong. Tapi orang kampung lu abang ni keras sikitlah Walid. Berapa? Dalam 4-5 ribu juga. 4-5 ribu? 4-5 ribu juga. Tapi bolehlah dapatkan sementara tu. Itulah Walid, kita ni nak buat benda betul. Tapi cara tu tak kena. Awak tak tidur lagi. Dah sayuk dah ni. Kita buat urusan siang-siang dah lah. Ha? Dah dinner tadi makan apa? Family sihat ke? Pakku. Hang selalu main-main aku. Dulu hang potong payment aku. Hang kata konon barang yang aku bagi kat hang tu
cacat dan ada penyakit. Tapi hang mau tahu, Pak Guru. Hantu-hantu aku ramai. Berata-rata dah. Dan mereka beritahu kat aku, yang jual barang tu elok-elok saja. Kita menyaga ni barang kenalah elok. Tak apa, tak apa. Aku boleh bayar. Tapi... Tapi apa dia lagi orang tua? Nih. Dia yang berhutang, dia pula yang nak buh syarat dia. Main banyak, eh? Nak main, eh? Ha? Yeah. Jom, 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 jom. Eh, aku nak sembang sikit dengan hang. Jom. Aku ni malaslah nak cerita panjang-panjang dekat hang. Aku cuma nak tanya satu saja. Anak biji hang sihat ke? Ikut aku sajalah. Kita makan sama-sama. Ha? Buat apa nak gaduh-gaduh? Buat sakit kepala saja. Betul tak? Salam. Lagu itulah. Jom. Demo tak kena bagi. Why? Oi, kenduri apa ni? Dah, dah, dah. Jom balik. Hang ni pun satulah. Pantang lepas dari sarang. Jom. Jom, 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 jom. Jom. Kena? Buka pintu, Nai. Hari ini kita akan belajar mengaji. Huruf yang pertama, Alif. Alif Bata. Alif itu apa, Alif? Alif itu nombor satu. Tegak. Tegak? Benar. Lebih tepat kalau Alif faham, tegak itu bermaksud agama. Tertegaknya Alif itu tegaknya agama. Faham, Lid? Walid, lepas tak apa? Ha. Apa dia tadi? Mana? Abdul. Berapa? 12 lagi 30 saya. Okey. Ni, Angkel, saya nak tanya, Angkel ada kenal ada seorang perempuan ni. Dia anak ada anak dalam ada. 10 tahun macam tu. Aku tahu dia duduk kat mana. Itu orang baik. Selalu dia mari beli barang sini. Di rumah dia belakang padang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cari apa lagi, cikgu? Ni. Saya ada bawa barang dengan ubat sikit. Mana biasa duk makan ubat? Tak biasa masuk rumah sakit pun. Kalau tak teruk, elok. Kalau teruk,
tunggu mati sajalah. Aisyah mana? Long, ada kat belakang sana. Syah. Ni. Ada buku baru. Ramai lagi anak-anak orang lain. Pasal apa Aisyah? Aisyah ni cintakan ilmu. Cikgu. Aisyah ni memang nak sangat masuk sekolah. Tapi saya tahu dia tak layak masuk sekolah. Saya berterima kasih sangat dengan cikgu. Sebab sudi ajak dia membaca. Aisyah. Lepas ni, Aisyah ikutlah cikgu. Belajar dengan cikgu. Mana tahu, kot-kot cikgu boleh tolong kira Aisyah masuk sekolah kerajaan. Dani, mana apa ni Iman dengan Kisha? Kemarin saya dengar orang kampung kata mereka dah 2 hari tak beli rumah. Tak beli rumah? Pergi balik makan nasi dengan masak kicap telur. Mak nak pergi kedai sat. Nah. Oi, cikgu, dah buat apa tu? Ha. Motong getah. Berkasak sungguh bahasa ya. Nak buah nak? Din nak buah din. Anak juga. Boleh ya yo. Ah, ni sat. Oi, buat apa ni? Ah, buah kita ah. Ya. 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 Jangan balik lambat sangat. Nah. Okey. Okey. Saya nak tanya cikgu ni. Sekolah cikgu macam mana? Okey. Sekolah okey, mengajar macam biasalah. Sekolah cikgu okey. Kalau budak-budak ni ada kelengkapan, ada fasiliti yang lagi baik, lagi baguslah untuk dia orang ni. Ambil dok tu. Kau minum dok. Dek. Dek.
cikgu tak boleh nak adjust ke? Ish, depa ni kalau ada kad biru ataupun kad merah gagahlah. Boleh dah tolong-tolong adjust. Dik nak tak? Nak. Kisha, tak payahlah. Ambil je. Gula-gula je pun. Nalah. Jom, abang dah banyak lagi. Kisha. Ambil je. Jom, nak ambil. Ni, lagi satu, cikgu. Sejak kebelakangan ni, ada dua murid saya ni dah berapa hari tak datang sekolah. Dekat sekolah cikgu ada tak? Jadi macam ni. Saya tak pasti pula dekat sekolah saya. Ibu! Kenapa dia kena? Aisyah! Orang ambil! Aduh, orang ambil Aisyah! Diam! 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 Percaturan yang tidak ada ending, perebutan hak milik masing-masing. Selagi tak diperoleh payah keep on blazing. Satu eksploitasi dari kuasa asing, pertarungan yang mendesakkan ending. Selagi busuk tak kalah they keep on coming. Serangan zalim tidak memilih victim. Dia tak berdosa, baru kenal huruf belum reti baca. Baru kenal sayang belum reti bercinta. Lagi lama, lagi ada harga. Kalau aku perah hampa, hampa rasa? Hampa ada harga? Cip hai memang ni.
biasa. Sorry. Tak sengaja. Woi. Orang hajak hang ni. Hang mau apa ni? Anak aku mana? Ni, Syekh. Hang ingat ni tempat besar so anak-anak ke? Ni hang nak main buat hingat kat sini. Oh, cukup-cukup kau ajak masuk main tempat orang nak buat kacau. Anak aku mana? Oh, budak ni ke? Budak ni, Syekh. Aku dah buat masuk dah dalam dark website. Mahal harga budak ni, bang. Mahal. Ni, hang siapa? Ini siapa ni? Dia ni, bang. Dia ni kain buruk, bang. Kain buruk. Aduh, kacau mana. Duk buat kacau tu, bang. Siye hang ni. Buat konten lah. Yeah!
nak suruh kami buat apa? Pak Kuah Bang. Kami standby. Ampa bagi makan dekat depa tak cukup ni. Lain kali kalau tak cukup, bagi tahu. Pemolok nak kena penuh. Baru depa boleh buat kerja. Ni lagi satu aku nak pesan. Ampa jangan nak meloncat sangat. Tengok musim sama. Baik aku. Konong-konong lagu tu je. Tapi aku suka kan. Hang kasar. Cara hang kasar tu yang buat aku suka. Hang boleh jaga adik-adik hang. Hang ikut aku dah. Hang ikut aku, kita pergi cari adik-adik baru. Hang jadi macam aku dah. Jadi macam pak aku. Kau lah. Special punya doa, tahu tak? Terlayak liuk tau. Ambil. Sedap tau. Sering. Bukan. Pikir up, betul-betul. Ha? Kau apa ke Ali, tahu tak? Makan. Tak tahu. Jangan boleh. Syah, dah tu. Jangan nangis. Ambil ayat ni, minum dulu. Minum. Dah, jangan nangis. Esok kita keluar, nah. Abang pun nak keluar juga. Tahu, jangan nangis tu. Ambil makan. Cepat. Kisha nak balik. Esok kita balik. Lepas ni, adik makan dulu. Abang pun nak keluar juga. Tahu, minum. Mak. Mak. Ha. Awak pasal apa? Tak boleh tolong pak cik. Sepatutnya pak cik yang tolong kami. Sat.
Okey, Mat. Okey. Macam mana? Dah fikir dah offer Pak Ko? Aku lapar. Lapar? Nak makan? Duk. Dari, pergi ambil dia roti bakar. Dah, kaya. Macam mana? Saya boleh tapi dengan satu syarat. Lama dah orang tak bagi syarat kat aku ni. Apa dia? Saya nak letak kebai. Amboi budaklah ni. Tak buat kerja lagi dah minta macam-macam dah. Eh? Anak muda ni kena ada wawasan. Faham tak? Dan buat apa-apa lagi dah nak melawan. Tak ada adab. Ha? Tak tahu bersyukur. Tuhan marah hanau dah. Ajak dia sikit. Asrama. Dia tunggu kita semua dekat Kencana Buri. Ha? Lah ni kita bawa semua depa ni pergi sana. Tunggu apa lagi? Okey, bye. Rio, Rio. Tidak sedar akan bahaya gadget ni terutama kepada anak-anak kita, iaitu 4 tahun ke bawah. Di mana 4 tahun. Hamzah. Kau kat mana tu? Sawa di. Kau bagi aku lokasi, aku datang. Dia mau cari barang kau. Kejap ini aku juga nak kena selesai. Ah!
Eh, Bebe, aku tak mau cakap banyak. Aku mai ni nak ambil barang aku balik yang pak ku janji. Mana dia? Cicak mengkarung teh bai. Real. Amin, Zat. Demo tak kena bagai. Demo mari sini dengar puak-puak demo. Demo buat macam tempat mok pok demo je. Pak ku tak pernah menipu. Hampak duduk dia barang tak elok. Hampak banyak min, eh. Mu dulu tubik kat celekah merah kaput teh ni. Kasihan, eh. Tubik ikut kalam ini tak tak apa. Jangan kuang hajak. Ui, tak apa. Mai sini sikit. Sutun buh sedah sikit. Kut! Kut serai kut! Hoi! Anak aku mana? Anak hang dah jadi barang. Mana anak kau? Mana anak kau? Jangan anak kau! Hoi! Ah!
Oi. Oi. Negara ni masih ada undang-undang yang orang macam kau suka langgar. Anak-anak tu semua. Anak bangsa kita. Anak manusia. Hang, apa tahu? Kalau aku pun tak buat kerja ni, orang luar yang buat. Daripada biar macam tu saja, baik aku jual. Suruh sikit orang kat sini. Itu pun salah satu berbakti pada tempat ni. Mereka duduk tamu lah, Onin. Mereka duduk dalam ni, cikgu. Oh, tang ni, noh. Mereka simpan budak. Ya, cikgu. Loh, cikgu tengok budak-budak. Saya tengok geng-geng sasim tu, cikgu. Okey, Onin. Jom. Baik, cikgu. Cara kau ni tak akan menghalalkan kekejaman dan jenayah yang kau buat. Baik-baik kau menyerah. Jeng mangi. Setia itu perlu ada tanggungjawab. Lambat hamba jali. Ha!
Kau hilang dan khianat pada pasukan awak. Kesetiaan kepada raja dan negara perlu ada pada tempatnya, Lin. Aku tak sanggup dipodohkan. Kita boleh pilih jalan sendiri. Kita perlu selesaikan urusan yang sudah sekian lama tertangguh. Nanti Hang akan tahu kesetiaan Hang cuma sia-sia aja.
Kau pergi cari Walid. Kenapa lama sangat dia? Apa dia buat meeting jawatan kuasa kampung apa? Dia ni kalau tak buat jawatan kuasa, mesti majak bantah. Hang tunggu, aku pergi cari dia. Makin menarik konten ni. Jangan lupa like dan subscribe. Yeah!
Aisyah! Aisyah!
Sedap. Kau yang suka mu. Yeah!
sampah. Gak dah jadi. Remo dah jadi, tukang kebun dah jadi. Lepas ni kita nak jadi apa pula, Li? Jadilah Bobo Din, jadi tugas kita dah selesai untuk anak bangsa kita. Okey, jom. Ya. Din, jangan sampai anak cucu kita hilang negara, Din. Macam aku pernah dengar ayat hang, Li. Harap orang muda, lambat. Lepas ni kita nak pergi mana, Din? Kita nak kena pergi padang besar pula, Li. 3-4 orang nak tunggu kita tu. Susu ha. Anak. Nak besar mana? Ada kecil, ada lagi. Mini mak dua. Ini yang mini dua punya. Nak beli susu. Masak kita. Telur dalam peti ais, kalau kita tak masak, kita yang masak. Pelak betul lah. Telur dalam peti ais tu kena masak. Tidak kita yang masak. Woi! Anak Harun betul. Woi, tepilah! Hang awak! Ha, kau ajak sangat. Tunjuk apa lah? Kalik cari siapa? Kami cari ayah kami. Tadi kami ingat suara ayah kami. Oh, Kalik! Apa tu? Aisyah, bila ibu dah tak ada nanti, Aisyah jagalah diri dan adab di mana pun Aisyah berada. Ilmu ni bukan saja ada di sekolah, tapi di mana sekalipun dalam kehidupan ni, ilmu tu juga lah yang tak pernah habis untuk mengajak kita. Maafkan ibu, Aisyah, kerana tak dapat
memberi kasih sayang dan pendidikan yang sempurna kepada Aisyah. Hidup ini keras, Aisyah. Kecantikan yang abadi itu terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmunya, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Oleh itu, ibu harap sangat Aisyah jadilah manusia yang baik dan berbuat baiklah sesama manusia. Hidup ni ada rukun. Belas kasihan perempuan, mau dia berkorban, sengsara, hina, hanyalah mencari apa yang disebut orang cinta. Bangsa yang baik, bangsa yang menjaga dan menghormati bangsa lain. Itu bangsa yang merdeka dan bangsa yang hebat. Bangsa yang mempunyai rukun. Ambil ke mana buku itu? Dahlah. Nak senja dah ini. Jom balik. Tahu tak buku itu buku itu? Best you. Ambil buku lain. Tak balik dulu. Tapi macam mana orang macam Walid ni nak tempuh pada waktu itu, Tok Abah? Kebijaksanaan, Lek. Lek kena mengenal huruf dulu. Bila boleh membaca, barulah boleh menuntut ilmu. Kerana huruf itu cahaya ilmu. We consider ourselves civilized, but we are still very primitive. Kuasa asing, percaturan yang tidak ada ending, perebutan hak milik masing-masing. Selagi tak diperoleh, fire keep on blazing. Satu eksploitasi dari kuasa asing, pertarungan yang mendesakkan ending. Selagi musuh tak kalah, they keep on coming. Serangan zalim tidak memilih victim. Dia tak berdosa, baru kenal huruf belum reti baca. Baru kenal sayang belum reti bercinta. Dah terpaksa memikul senjata bertahan.